Kakak mainnya lagi di mana ini? Mainnya di dapur. Oh, di dapur, di halaman belakang ya, Kak? Kenapa? Ini ada semut. Ada semutnya. Iya. Kakak kenapa enggak mau main di luar? Ada teman-teman, Kak, enggak mau. Selain itu apa, Kak? Kakak keringatan, capekan. Oh, kecapean. Selain itu ada apa, Kak, yang lagi penyakit itu, Kak? Corona. Nah, itu. Jadi Kakak Padli sama Ade mainnya di rumah aja ya. Heeh. Adan. Apa itu tangannya kenapa? Hah? Tangan Adan. Awas kena kaki, Kak. Thank you.
menyeruti gini-gini kan itu nah. Gimana? Ini nah. Ini jangan nanti kena kaki nah. Ini yang yang ambil makan elang dulu ya. Ini unyilnya sudah bisa terbang kah? Belum lah, kan dia kan masih bulu muda. Bulu mudanya itu karena kemarin kan bekas ini, bekas rusak bulunya. Bulunya itu bekas rusak, jadi bulu muda itu banyak masih di sininya. Sakit itu. Jadi kita nggak bisa maksakan dia terbang. Kalau kita paksakan dia terbang, kesian BOP-nya si unyilnya. Jadi kita mainnya di rumah aja, kita main di sini-sini aja. Kenapa saya pakaikan tali? Karena agar dia tidak seterbang-terbangnya. Nanti kalau dia sudah terbang, tiba-tiba dia nyangkut di atap rumahnya orang, tidak mau turun karena sakit, sakit sayapnya ini. Jadi saya menggunakan ini, menggunakan tali. Kalau cuma terbang-terbang ke situ-situ aja kan, tapi ada pengaman safety-nya, jadi nggak apa-apa. Jadi di sini-sini aja dia. Kalau kita terbangkan los begitu, nanti sakit, kecapean, capek dan sakit nanti sayapnya. Otot-otot uratnya itu bisa ini nanti, bisa kencang, kencangnya nanti dia tiba-tiba langsung nggak mau terbang. Nah, ribet lagi kita nanti ngambilnya, susah kan? Jadi kita di sini aja main. Nggak bisa ini pokoknya lah. Nggak bisa terbang, belum bisa diterbang bebaskan kayak biasa. Jadi kita main-main di sini-sini aja. Ya. Kita usahakan juga jangan respon ini dia, respon pakan. Kemarin kan kita masih melihat, selalu melihat-lihatkan makanan baru dia melompat. Nah ini saya mau usaha agar dia respon glock sama gunting saja dan peluit. Jadi saya training seperti itu aja. Kita sambil training ini dia, training respon glock dan peluit. Jadi hari-hari kita, setiap hari malah kita main di rumah aja. Kalau dia tidak bisa mengudara, kalau dia tidak bisa mengudara, kita main-main di sini-sini begini-begini aja lah. Kita mau kasih makan banyak-banyak di sini aja. Ya. Tunggu dia turun. Dia masih apa mengumpulkan ininya. Sambil kita mening. Ini salah satu mening ini namanya.
misalnya dia enggak mengudara, kita kasih makan di rumah aja jadinya. Jadi untuk kabar si Billy sudah dapat informasi atau belum ini? Kan kemarin ada yang ngomen. Yang ngomen di video kita main di mana itu namanya? Di Derawan. Jadi kata orang di sana sudah ditemukan warga, sudah didapat warga Derawan, Pulau Derawan. Jadi nanti kita menjemput, insya Allah kalau tidak ada halangan, kita jemput dia, si Billy-nya. Karena ini kan ada lagi, apa deh yang baru itu? Dari apa? Yang kena COVID-19 itu? Kasus baru. Karena ada warga, beberapa warga Berau. Ada beberapa warga Berau yang terkena, terjangkit virus COVID-19 itu. Jadi kita tidak bisa kemana-mana. Kita mau menjemput itu takutnya nanti kena tegur. Nggak boleh masuk ke sana nanti. Karena kita kan dari ibaratkan ini hitungannya sudah kota. Jadi kita mau menjemput ke sana nggak bisa nanti. Jadi begitu. Kakak ngapain? Kak. Kak. Kakak ngapain itu? Eh. Si Miko sama si Miki sudah makan ya? Sudah ngecek tuh deh tadi. Sudah. Ya guys, jadi kali ini kita buat videonya di halaman rumah belakang saja. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini, kita sepertinya getir-getir hati untuk bisa keluar rumah ya. Jadi kita cari amannya saja untuk tidak bermain di luar rumah. Jadi kita main di halaman belakang saja dengan aktivitas sehari-hari kami seperti ini. Dan juga kebetulan bisa ini kan. Enggak bisa terbang dulu memang si Unyil. Iya, kebetulan juga si Billy belum ada. Jadi si Unyil yang kita video untuk makan. Kebetulan juga dia belum bisa terbang. Jadi dia belum bisa terbang karena bukan berarti dia masih kecil, tapi karena dia bulunya berganti sayap-sayapnya karena bekas bekas rusak. Jadi bulu-bulunya baru tumbuh lagi yang baru. Jadi sakit untuk terbang. Jadi sakit dan belum bisa untuk terbang kembali. Bisa sih dia terbang, tapi terbangnya tidak seperti biasanya. Cuman sekitar 1 meter dia bisa terbang. Selebih dari itu dia belum bisa terbang. Belum kuat terbang ya maksudnya. Jadi ini aktivitas kami sehari-hari di halaman belakang rumah. Kalau tidak pergi mengudara di luar rumah. Jadi kita cari amannya aja ya. Untuk tidak keluar rumah lagi. Karena di luar sana lagi ada berita baru. Jadi ada salah satu wilayah yang lagi dikarantina. Jadi kami tidak bisa keluar rumah. Lebih baik di dalam rumah saja dan bermain di halaman rumah belakang kami manfaatkan untuk bermain mereka juga, anak-anak kami, agar tidak bermain di luar rumah.
Jadi ini suasananya sore ya. Mereka belum pada mandi. Jadi biarkanlah saja mereka bermain dulu, habis itu baru kita mandikan. Jadi di sini kelihatan seperti sunyi. Kenapa saya bilang sunyi? Karena ada yang kurang. Si Billy. Biasanya si Billy ada menemani si Unyil juga dan suaranya biasanya paling ribut. Sekarang sudah seminggu tidak ada mendengar suara si Billy. Dan ternyata si Billy lagi ada di derawan. Dan alhamdulillahnya sudah ada ditemukan warga, tinggal kita menunggu waktu yang tepat aja untuk menjemputnya di sana. Karena pandemi COVID ini makin meresahkan dan was-was untuk kita semua. Jadi kami memutuskan untuk tidak pergi ke sana. Sebetulnya dari rencana kemarin hari ini, Minggu pagi tadi, mau berangkat ke sana menjemput si Billy. Tapi karena ada berita seperti itu dan kami niatkan juga tidak jadi berangkat ke sana. Oke guys, video kita kali ini di sini saja. Cukup sampai sini saja. Video kita bermain sambil memberi makan elang. Saya harap jangan pernah bosan untuk menonton konten-konten saya ini. Yang baru memasuki channel saya, tolong like dan subscribe, pasang komentar di bawah. Dukung terus channel Kaltim Extreme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.